Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Jack 93 ya, teman-teman. Hari ini saya akan membuat konten bagaimana cara menentukan kapasitas pompa yang digunakan pada kolam ikan koi ya, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Selamat menyaksikan. Kolam terpal saya ini adalah dengan panjang 210 ya, coil over, tinggi 1 meter, tapi nanti saya akan rencana isinya 80 cm dan lebarnya 110 cm. Berapa sih yang saya butuhkan untuk kolam tersebut ya, coil over? Hitungannya begini ya, untuk rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Mari kita hitung bersama-sama ya, coil over. Panjangnya 210 kali lebarnya 110 dikali tinggi airnya 80 cm ya, coil over. Mari kita jumlah dengan menggunakan kalkulator ya, coil over. (210 × 110 × 80). Jadi untuk hasilnya yaitu 101.848. Lalu kita kompres dari senti dibagi ke meter ya, kita bagi 1000 ya, coil over, dan hasilnya yaitu untuk hasilnya kebutuhan 1848 liter per jam ya. Ini untuk kebutuhan kolam saya itu adalah dengan pompa 1848 ya, coil over. Untuk kolam ini nanti rencananya ukurannya kan 1848 ya, coil over kebutuhannya. Nah, tetapi nanti saya akan menggunakan pompa 5800 liter per jam supaya sirkulasinya itu lebih baik dan menyerap kotorannya itu lebih baik ya, coil over. Demikian untuk menentukannya ini seperti ini ya, dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nanti hasilnya dibagi 1000 dan ketemu berapa jumlah yang kita butuhkan, yaitu untuk kolam dengan ukuran segini adalah 1840 liter per jam ya, coil over. Sekian ya konten hari ini ya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk menentukan berapa kapasitas pompa yang digunakan untuk kolam teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen serta share video-video saya ya, teman-teman. Sampai jumpa. Salam coil over.